Benda lah ni lah kita buang. Sebab yang ni dia memerlukan vacuum. So kita dah tak mau pakai vacuum, kita nak buat pipe direct. So kita kena buat macam ni lah, cabut buang benda hitam. Welcome back to my channel. Okay, macam biasa, siapa yang masih baru dalam channel aku, jangan lupa untuk pergi like, subscribe, share dan komen dulu, geng. Okay, macam biasa, aku akan sambung dengan episod-episod seterusnya. Hari ni aku akan buat aku akan angkat enjin aku. Enjin aku ada dekat bawah. Aku akan enjin aku lah, sebab semua aku dah buat siap. Enjin bawah pun dah siap, top set, bahagian top set pun dah siap. So, hanya tinggal nak angkat enjin je lah. Tapi sebelum angkat enjin tu, aku nak kena touch up sikit lah enjin aku. Aku nak kena touch up bahagian kotak angin. Lepas tu adalah sikit-sikit yang aku nak kena touch up tu. Kalau sempat hari ni, aku akan pasang semua lah. Kalau tak sempat, aku akan sambung dengan next episode. Sebab aku nak kena cuci radiator aku semua. Bukan cuci dalam radiator. Kan radiator, spare tank pun semua duduk bahagian bawah. So aku nak kena cuci. So aku akan cuci tu. Kalau sempat, aku akan start terakhir hari ni. Kalau tak sempat, aku akan sambung dengan next episode lah. So aku nak payung sikit lah bini. Exhaust, siapa yang nak tahu exhaust apa, apa kena stay tune lah dengan channel aku. Sebab exhaust ni boleh katakan viral jugalah, boleh katakan baru lagi. Nak tahu daripada brand mana, apa kena stay tune, guys. Okay, geng, nampak-nampak tu seketul dah keluar. Aku kau boleh benda yang aku buka ni segi memang aku akan basuh lah. So dalam ni duk ada minyak lagi, kita kena buang dulu minyak. Kita kena buka yang ni lah, stop cock tu yang ni. Ni benda lah ni. Pandai-pandai nampak lah nak buka macam mana. Sebab dia main screw biasa je ni, 2 biji. So aku ingat aku tak buka lagi, aku tak buang minyak lagi. Aku nak buka yang ni dulu. Buka yang ni, lepas tu aku akan buang minyak. Okay, sekarang ni kita buka 2 biji skru ni dulu. Okay, nampak dia punya filter dalam ni. Nampak kan tu filter dah. Okay, bekas pun aku dah ambil. Aku tengok basah habis dah. So aku akan tuang dulu. Ni apa nampak? Tuh. Pendala ni yang aku kata aku nak buat direct. Okey, macam mana mana buat direct. Dia tak susah mana pun. Nganunya nomini. Okey. Apa ingat yang atas ni, yang atas ni, yang ni adalah pipe minyak, yang ni adalah pipe vacuum. So, kita kena buka skru belakang ni. Ha, apa nampak skru? Kan ada 1 2 3 4 5 5 biji skru. Hampa kena buka skru ni dulu. So jom buka. Okey. So apa cabut je keluar. Dia boleh cabut tau benda putih ni dua-dua. Sebab dia dua-dua belah, dia ada apa gasket hitam ni. So apa cabut je keluar. Okey. Kau nampak dekat belah jenama ni, dia ada satu spring. Haa, tu nampak spring ni lah. Tekan dia keluar. Spring kan duduk belah atas ni. Okey, hampa tekan dia keluar. Okey ni, nampak tu. Tekan dia jadi macam ni. Lepas tu hampa bubuh balik. Sebelum nak bubuh balik tu, hampa lak lah sikit. Sebab habuk-habuk kan, hampa lak sikit. Sorry lah geng, video buat agak malam. Tu kurang clear lah. Tapi tak apa, aku akan tunjuk juga cara dia. Mereka risau. Aku akan tunjuk. Tapi sorry lah, video tak open nak clear. Nampak lubang. Nampak ada lubang ni. Hampa nampak kan? Tu lubang ni. Ni sebelah sini, lubang ni. Sekejap lagi aku tunjuk macam mana nak tutup lubang tu. Kita pasang balik.
Lagi satu lah, hampa jangan terbalik lah. Hampa nampak curve ni. Curve ni, curve ni dia ikut kepada ni, dia punya ni, nampak curve dia. Kena sama, hampa nampak kan curve dia tu. Dia ada berbeza sikit, nampak. Curve sini dan sini beza, so sini pun dia ada beza. So, hampa letak balik. Macam ni. So, bubuhkan dia punya spring balik. Spring dia hampa letak je balik. Ni, berdalah dia macam ni. Nampak kan? So, pastikan tak ada kotak, hampa lap dulu. Lepas tu hampa tutup balik. Pasal lubang ni, kalau hampa tak tutup memang dia akan keluar air tau. Keluar air, keluar minyak. Saya aku tunjuk macam mana cara nak tutup dia. Dah kunci dah mendalah ni. So dia jadi macam ni lah. Ni dia punya dalam dia. Nampak? Dalam dia. Yang dalam ni yang kita buang tadi, yang benda lah ni lah kita buang. Sebab yang ni dia memerlukan vacuum. So kita dah tak mau pakai vacuum, kita nak buat pipe direct. So kita kena buat macam ni lah. Cabut buang benda hitam ni. Tu kita pasang balik macam biasa. Tapi sebelum pasang tu, apa kena cucikan dulu lah. Apa cuci-cuci dulu. Lepas tu saya nak pasang ke tank. Pastikan dia punya filter ni tak ada habuk. Apa kena cuci bagi betul-betul ya. Apa takut tersumbat pula nanti kan. Sebab ni dia filter main plastik biasa. So pastikan dia cuci, hampa clean betul-betul, baru hampa pasang. So, perkara yang tak akhir, hampa nampak lubang ni. Ni lubang ni nampak tu, lubang yang kecil ni. Tu nampak lubang yang benda lah kecil ni. Kecil ni kan, hampa kena tutup. Tak kisahlah hampa kena tutup dengan apa pun, asalkan dia tertutup. Kalau tidak hampa pasang ke tank, memang minyak petrol akan keluar kau ni meleleh lah. Untuk cara aku, saat aku nak temik barang dulu, saya aku tunjuk dengan apa macam mana cara aku tutup. Tutup lubang ni untuk cara aku lah. Aku menggunakan gam ni. Yang ni adalah gam yang clear. Ni dia macam gatutan juga. Nak repeat 3 times. Dia tapi dia warna clear. Lagi satu benda lah ni yang aku guna dekat intake aku itu. Kalau hampa belum tengok, aku guna plastisin tutan ni. Hampa boleh pergi tengok dulu konten aku yang sebelum ni, ataupun aku tinggal link dekat atas, ataupun apa tengok dekat description bawah lah cara aku modify intake. Campur akan dia punya harden. Lepas tu ni dia punya resin. Lepas apa dah letakkan, ambil sikit. Lepas tu apa tutup lubang yang tadi, lubang yang terbuka tu. Aku cakap kena tutup tu kan. Apa tutup lubang tu. Asalkan hampa tutup. Okey, nampak yang ni clear. Dia jadi tak perasan sangat lah kalau hampa tutup. Nampak tu. Dia warna clear. Okey guys. Okey, kalau hampa nampak tu yang aku pegam tadi, nampak tu. Dia warna clear. Nampak clear, jadi tak apa-apa nak perasan sangat lah. Dia warna clear. Bagi aku hampa nak pakai ni pun okey. Tapi kalau boleh tengok, dia ada hasingan harden juga. Kalau boleh, hampa pakai yang tu lah, yang gam tutan kalau kelabu tu kan, daripada hardeng tu. Kalau boleh, hampa pakai yang tu. Yang ni sebab dia kecil. Sebab aku nak guna pun sikit lah itu. Tapi tak guna, ni first time aku guna. Boleh kalau hampa nak pakai yang ni, walaupun dia warna clear. Tapi dia agak sedikit lambat untuk keras. Nampak dia lambat sikit keras. Nampak cat jari aku pun ada. Bila hampa dah bubuh gam tu, kita pasang balik. Pastikan o-ring di atas ni bersih. Kan? Nampak kan? Bagi bersih. Kat sini pun hampa cuci dulu. Lak bagi elok-elok. Lepas tu baru hampa pasang. Minyak pun naknya duk ada lagi dalam tu, nampak? Okay, sekarang ni jom kita pasang dulu. Okay geng, sekarang ni semuanya dah selesai. Macam mana hampa buka, macam tu lah hampa pasang balik. Konten aku rasanya setakat ni saja untuk tunjuk dekat hampa lah cara buat minyak direct. Siapa yang nak DIY di rumah sendiri pun boleh, tak ada masalah. Boleh je follow yang cara yang aku tunjuk tadi dengan low cost. Siapa yang datang tu okay lah. Kalau hampa ada cara yang lebih mudah daripada ni, ataupun ada cara lain cara buat minyak direct ni, hampa boleh komen di bawah macam mana cara hampa buat. Semoga konten aku kali ni memberi manfaat kepada hampa semua. Apapun hampa jangan lupa untuk pergi like, subscribe, share dan komen. Okey, hampa komen di bawah. Kau hampa ada apa-apa cadangan, hampa drop je komen di bawah. Kau hampa nak request konten apa-apa kan. Kalau aku ada masa dan aku sempat, aku akan buat konten yang hampa request tu. Lagi satu, hampa komen juga macam mana dengan konten aku. Konten aku
kurang jelas ke, kurang detail ke, gambar kurang clear ke, apa drop komen di bawah. InsyaAllah aku akan cuba perbaiki. Apa-apa pun yang penting, apa jangan lupa untuk turn on kan button notification apa untuk konten-konten yang seterusnya. Lepas ni banyak lagi konten yang aku akan update. Dan kita berjumpa di next konten. Ciao.